Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofan Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk minimarket. Dan pastinya untuk teman-teman yang punya usaha toko kelontong ataupun warung sembako, harus sampai selesai menonton video ini. Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Tahukah teman-teman bahwa salah satu aktivitas yang ada di minimarket yaitu adalah stock of name. Stock of name ini bertujuan untuk mengetahui barang apa saja yang hilang dan bisa juga mencegah barang hilang. Nah, stock of name adalah mencocokkan barang fisik dengan yang ada di data komputer. Jadi, apakah barang yang ada di rak ataupun di gudang itu totalnya sama dengan yang di komputer? Nah, di situ kita cocokkan seperti itu. Sebelum kita membahas caranya, teman-teman, ada beberapa jenis stock of name yang ada di minimarket. Salah satunya adalah stock of name parsial. Nah, ini biasanya dilakukan bisa setiap hari, bisa setiap shift. Contohnya di setiap hari yaitu mungkin ada yang namanya stock of name perak. Jadi, satu hari bisa satu atau dua rak atau bisa lebih dilakukan stock of name. Gunanya apa? Untuk mencegah barang-barang yang rawan hilang. Contohnya adalah stock of name rak minyak. Jadi di situ kita mengetahui apakah ada minyak yang selisih ataupun hilang. Nanti dengan stock of name itu kita bisa mengetahui apakah minyak tersebut ada yang hilang atau tidak. Stock of name parsial juga ada yang namanya stock of name parsial per shift. Jadi ini biasanya dilakukan di setiap shift. Contohnya stock of name untuk barang yang rawan hilang seperti mungkin susu kotak, susu kaleng ataupun rokok. Nah, di sini bisa dilakukan yang namanya stock of name per shift. Ruang lingkupnya lebih dipersempit lagi karena barang tersebut mungkin barang yang sangat rawan hilang. Terus yang selanjutnya ada yang namanya stock of name grand. Jadi barang yang ada di toko tersebut di op name keseluruhannya. Jadi dengan seperti itu biasanya dilakukan agak lama. Karena apa? Karena memakan banyak waktu. Karena di toko tersebut ada beberapa barang yang mengakibatkan lama dalam proses op name tersebut. Jadi untuk toko atau warung teman-teman, untuk menghindari barang hilang harus dilakukan yang namanya stock of name. Mungkin bisa dilakukan seminggu sekali. Teman-teman bisa melakukan stock of name. Ini sangat-sangat penting karena untuk menjaga dari stok barang tersebut. Contohnya susu A di komputer itu ada, ternyata di raknya kosong. Dengan kita stock of name, kita akan mengetahui ternyata barang tersebut tidak ada tapi di sistem ada. Dan itu bisa diketahui lebih awal. Nah, itu adalah salah satu tujuan atau salah satu kegunaan dari stock of name. Terus bagaimana sih cara stock of name di minimarket tersebut? Nah, teman-teman bisa contoh caranya. Nah, di sini biasanya untuk stock of name di minimarket yang pertama yaitu menginput KKSO. KKSO adalah kertas kerja stock of name. Jadi barang-barang yang ada di toko dihitung dulu. Contohnya minyak, minyak Bimoli ada berapa, minyak Fortune ada berapa, minyak Tropical ada berapa, di situ dihitung semua. Kalau ada di gudang ditambahkan juga di gudang. Setelah itu, setelah input KKSO-nya yaitu dilakukan adalah pencocokan antara barang fisik dan stok yang ada di komputer. Jadi contohnya minyak Tropical di gudang dan di rak ternyata ada 5, sedangkan di komputer itu ada 7, berarti selisih 2 atau kurang 2. Nah, setelah adanya selisih itu dilakukanlah yang namanya pencarian. Apakah nyelip di gudang atas ataupun jatuh ataupun nyelip di barang yang lainnya. Dengan seperti itu kita cari barang yang namanya Tropical itu. Jika ketemu kita cocokkan lagi. Jika tidak ketemu berarti itu barang hilang. Dengan seperti itu kita mudah mengetahui barang tersebut hilangnya kemana. Bisa kita lacak dengan mungkin kalau ada CCTV, bisa CCTV dan bisa dilacak dengan histori kapan barang tersebut datang. Setelah dicocokkan antara stok fisik dan stok yang ada di komputer, sudah klop, itu dilakukan yang namanya just SO atau bawa proses selesai stok of name tersebut. Itulah cara yang dilakukan minimarket agar menjaga stoknya agar tetap stabil, agar tetap ada terus. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya warung atau toko kelontong harus lakukan stock of name ini agar menjaga stok teman-teman. Jadi customer cari stok barang pasti ada dan pasti tersedia. Dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Dan saya Sofan, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.